Halo guys, welcome back to my channel Pradeja. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, tekan tombol lonceng ya. Bagi Anda yang suka menonton video ini, jangan lupa komen di bawah. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin. Nah guys, hari ini saya mau belajar keren SKK guys. Sebelum kita start kerennya, kita isi dulu air pendingin, lalu cek oli, cek minyak. Kalau sudah selesai cek, dan kita mulai startnya. Oke guys. Oke guys, ini dia keren SKK-nya. Dia maksimal angkat berat 12 ton guys. Jadi ini dia. Itu 12 ton. Ini keren SKK guys. Pagi ini saya mau belajar keren. Jadi saya mau panasin. Ini guys, dalam ruangan keren SKK. Oke guys, ini di dalam ruangan mesin atau kamar mesin SKK guys, keren SKK. Ya ini mesinnya. Ini saya mau isi air pendingin guys. Iya, saya mau isi air pendingin. Ya, kita isi air pendingin dulu guys. Ambil airnya, terus kita buka klepon air radiator. Ini namanya radiator guys. Lalu kita isi air pendingin sampai penuh. Oke guys, sudah penuh. Lalu kita tutup. Oke guys, lalu di kunci sudah selesai isi air pendingin atau air radiator. Kita langsung ke mengecek oli. Ini dia guys, tempat mengecek oli keren SKK. Jadi kita cek dulu guys, apakah masih bisa dipakai atau tidak lagi guys. Ini dia, kita bersihkan dulu, lalu baru kita cek lagi guys. Oke, kemudian kita buka, lalu kita cek guys. Ini dia. Masih bisa dipakai. Kemudian kita lap lagi, kita cek dua kali. Cek yang kedua kali guys, apakah masih bersih atau sudah kotor. Masih bersih guys, masih bisa dipakai. Oke guys, lalu tutup kembali. Selesai mengecek oli,
Kita mengecek lagi minyak solar kira-kira bisa berapa. Oke guys, ini tempat pengisi solar atau tangki solar guys untuk di Kren SKK. Jadi kita ngecek ini dia guys. Cek minyak solar di Kren SKK sisanya berapa guys? Oke, dia di sini guys. Di dalam berarti 300 guys. Tuh. Kelihatan tidak? Oke guys. Setelah kita selesai cek minyak. Oke guys. Kita cek anginnya ini. Dia pakai angin guys. Kren SKK pakai angin. Jadi ini. Ini buka, ini tutup. Oke guys, kita tutup. Baru sebentar kita start atau starter. Oke guys, lalu kita masuk dalam ruangan SKK. Oke guys, ini tempat untuk menghidupi Kren SKK guys. Jadi ini kita mau starter, kita naikin dulu panel ini ke atas. Kemudian sudah selesai naikin, kita langsung starter. Starternya ke kiri guys. Oke. Kemudian ini bom guys. Ini untuk bom turun, ini untuk bom naik. Yang itu guys, itu yang bom yang panjang dari sini ke sana guys. Ini yang ini guys untuk bom naik dan bom turun. Kalau ini tempat isi angin bahwa jarum ini masih posisi di sini, berarti anginnya kosong. Kalau jarumnya sudah ke 6 berarti sudah mengisi guys. Jadi ini tempat gasnya, terus ini klakson, ini lock untuk mengunci keran ini agar tidak bergerak kiri kanan. Ini locknya, kalau ke sana berarti membuka locknya agar bisa bergerak ke kiri dan ke kanan guys. Jadi ini stick. Ini ada berapa stick? Ada 1, ada 2, ada 3, dan 4. Kalau ini swingnya guys. Ini swing kiri dan ini swing kanan. Dan ini tempat duduk operator. Oke guys, ini stick area. Bisa rem juga. Dan ini hipop. Hipop guys. Berarti hipop itu dia tarik ke atas. Nah, untuk hipop yang kayak misalnya angkat barang. Dan ini untuk ngerem. Dan bisa juga area guys. Oke guys, terima kasih. Oke guys, ini AC-nya. Jadi kita langsung mulai panasin Kren SKK. Langsung guys. Oke guys, kerennya sudah nyala. Kita masih panasin dulu guys dan isi angin. Oke guys, saatnya kita belajar Kren SKK guys. Jadi ini gasnya, gasnya kita tarik. Nah, gasnya kita tarik. Terus ini locknya kita buka guys, open. Ini sudah jadi.
Terus kalau mau bergerak ke kanan, kita injaknya swing kanan guys. Kita injak pakai perasaan guys. Jadi dia sudah jalan guys. Nah tuh, dia sudah jalan guys. Jadi kiri kita tahan, pada berhenti guys. Oke guys. Oke. Kalau ini area guys. Oke guys. Kalau ini untuk bom turun guys. Itu bomnya turun. Kalau ini bomnya ini. Oke guys. Jadi ini guys, ini area. Ini untuk area. Nah, itu untuk handle-nya. Sudah turun guys. Ya, kita rem. Ya. Langsung stop guys. Kita area lagi. Area, dia turun guys. Nah, langsung kita rem. Terus yang ketiga ini kita hibob. Dia hibob guys. Hibob dia naik guys. Dia naik guys. Tuh lihat. Dia naik. Dia naik, kita lepasin remnya. Kalau dia sudah naik sampai di atas, kemudian kita tarik rem guys. Kita stop. Oke, langsung stop guys.